Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, saudaraku, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang terpilih untuk ketiga kalinya, beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan yang saya hormati. Saudaraku Ketua Majelis Penasihat Partai, saudaraku Muhammad Hatta Rajasa, yang hampir menjadi wakil presiden saya, saudaraku Ketua Dewan Pakar Bapak Derajat Wibowo, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Viva Yoga Mauladi, Bapak Asman Abnur, Bapak Yandri Susanto, Sekretaris Jenderal PAN yang enggak diganti-ganti selama ini, Saudara Edi Suparno, Bendara Umum saudaraku Toto Daryanto, penasihat spiritual Partai PAN Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, jangan-jangan sudah punya kartu PAN, para pengurus Partai Amanat Nasional, para anggota DPR dari PAN, para anggota DPRD, para kepala daerah, ketua DPW dari 38 provinsi, pimpinan sayap-sayap Partai PAN, perempuan PAN, seluruh kader Partai Amanat Nasional yang saya banggakan. Malam hari ini saya sangat gembira mendapat kehormatan diundang pada penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional. Lebih-lebih sahabat-sahabat saya yang sejati, saya lihat hadir di sini. Kawan-kawan lama dari sejak lama kita telah berjuang bersama. Karena itu sangat menggembirakan bahwa Partai PAN masih memberi kepercayaan kepada Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta Rajasa dan kawan-kawan lainnya semuanya yang hadir di sini. Saudara-saudara, luar biasa ini kreativitas yang ada di PAN. Luar biasa ini. Ini ada tokoh-tokoh Gerindra enggak di sini? Kenapa kok Gerindra tidak bisa sekreatif mereka ini? Kreativitas itu adalah indikator kecerdasan. Dan kenapa PAN dan Gerindra, PAN, tokoh-tokoh PAN dan Prabowo itu kenapa bisa klop, bisa klik, bisa jadi satu? Mungkin karena baik PAN dan Gerindra terdiri dari anak-anak Indonesia yang cerdas-cerdas. Tapi ternyata dalam kehidupan manusia
walaupun kecerdasan sangat penting, tapi lebih penting adalah hati. Lebih penting adalah apa yang ada di hati. Kecerdasan, hatinya busuk. Kecerdasan, hatinya tidak jujur. Kecerdasan tanpa nilai-nilai yang baik justru berbahaya bagi kepentingan rakyat banyak, kepentingan manusia. Ini yang saya alami. Kenapa tokoh-tokoh PAN sama saya dan rekan-rekan di Gerindra itu bisa sekian tahun berjuang bersama? Karena nilai-nilai kita banyak sekali persamaannya. Kita adalah anak-anak bangsa yang rasional. Kita adalah anak-anak bangsa yang berasal dari rakyat. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, itu juga diinginkan oleh rakyat kita. Rakyat dimanapun, manusia dimanapun, ingin di dalam hatinya, ingin punya rasa aman. Aman dari kelaparan, aman dari kemiskinan. Itu yang mendorong kita semua. Karena itu, karena kita punya rasionalitas, karena kita punya akal sehat, karena kita bisa melihat, kita bisa melihat, kita lihat yang benar itu bagaimana, yang tidak benar itu bagaimana. Karena kita punya rasionalitas, kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan karena itu, kalau kita berjumpa seorang rekan, seorang kawan yang punya nilai yang sama, yang punya keinginan yang sama, yaitu mencari yang terbaik untuk rakyat kita, pasti kita klop, pasti kita bersatu, kita berjuang bersama. Saudara-saudara sekalian, apa arti politik? Apa arti politik? Arti politik yang saya belajar dari buku. Arti politik dalam arti keilmuan. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian dalam pelaksananya, ya, politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kepentingan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapat kekuasaan. Tapi kita memilih mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat, minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang kita jalankan, walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa
mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Kita, bangsa kita, orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, orang-orang yang dibesarkan oleh guru, oleh ustadz, oleh orang tua dengan nilai-nilai yang baik, sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Hari ini saya merasa berada di kalangan sahabat, karena itu saya ingin bicara dari hati saya. Bukan saya mau jelek-jelekin siapapun. Kita tidak mau menjelek-jelekin siapapun. Dan kalau saudara ingat dan melihat sepak terjang saya jarang sekali membalas hujatan, hinaan, ejekan kepada diri saya, fitnahan. Saya yang pertaruhkan nyawa saya untuk republik ini, saya pertaruhkan nyawa saya untuk rakyat saya. Saya dituduh mau lakukan makar, mau kudeta. Saya dituduh pelanggar HAM, itu tidak ada apa-apa bagi saya, tidak apa-apa. Jangankan hinaan, ejekan, fitnah, jiwa saya, nyawa saya serahkan kepada bangsa dan negara ini. Tapi karena saya berada di kalangan sahabat-sahabat yang setia dari dulu, izinkan saya kadang hari ini, saat ini, untuk beberapa saat saya mau sampaikan isi hati saya. Pertama, isi hati saya. Terima kasih. Isi hati saya, terima kasih Partai Amanat Nasional. Terima kasih atas kesetiaanmu. Terima kasih kau selalu berada di sebelahku. Terima kasih. Walaupun kita mengalami kekalahan berkali-kali, kau tetap di sebelahku. Karena tadi kita bertindak, kita bergerak, kita berkiprah, kita mengabdi karena kita ingin perbaiki kehidupan rakyat kita. Saudara-saudara berkorban di politik. Ini hari libur, kalau tidak salah, ya. Orang lain bersantai-santai, ini hari istirahat, benar. Orang-orang politik berpolitik di malam hari istirahat. Dan saudara berkorban. Tadi ada yang urunan, ya. Mengabdi terus. Urunan terus.